Keimanan kita sehingga bisa berbuah ketakwaan. Kalau misi yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan dengan menanamkan keimanan, misi yang kedua adalah bagaimana membangun persatuan dan kesatuan antar umat Islam yang dibangun di atas kesatuan akidah. Maka yang ketiga adalah membebaskan manusia dari kebodohan dengan menempatkan posisi ilmu dalam kehidupan manusia pada sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana tadi yang sudah kita gambarkan, ayat pertama kali yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu berbicara tentang urgensi pendidikan dalam kehidupan manusia. Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah suatu saat itu ditanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta. Ditanyalah Sayyidina Ali, ayyuhuma afdal al-ilmu wal mal, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Apa alasan Sayyidina Ali? Yang pertama, ilmu semakin digunakan, semakin diamalkan, semakin disampaikan, itu semakin bertambah. Sementara harta kalau digunakan akan berkurang. Jadi
Al-malu tanqusuhu an-nafaqah wal-ilmu yazidu bil-infaq. Kata Imam Ali, harta itu akan berkurang kalau ditasarrufkan, sementara ilmu disebarkan, disampaikan, diamalkan akan semakin berkembang. Dalam sebuah hadis disebutkan, man amila ma'uliman allamallahu ma'alam ya'alam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada dirinya apa yang tidak pernah diketahui. Kemudian apalagi alasan beliau kenapa ilmu itu lebih berharga daripada harta? Dengan ilmu kita bisa mencari harta, dan belum tentu dengan harta kita bisa mendapatkan ilmu. Disinilah nampak sekali perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Mungkin di Belanda di sini, yang dari Indonesia berangkat ke sini, yang pakai modal ilmu dengan yang tidak pakai modal ilmu tentunya beda. Tenaga kasar dengan tenaga terampil yang berkeahlian, sama-sama bekerja 7 jam, tentu pendapatannya bukan hanya beda, tapi jauh. Jauh sekali. Kalau di kampung ada tukang pijet, itu pijetnya 2 jam sampai lemas semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibolak-balik semuanya, itu paling 50 ribu. Itu pun tinggi. Kalau dokter spesialis begitu pegang, tidak sampai 5 menit, itu pun tidak keluar tenaga, tidak keluar urat, itu sudah 200 ribu. Sangat jauh sekali. Kenapa? Yang membedakan adalah ilmu. Mungkin di sini pun juga demikian. Kemudian yang ketiga, apa bedanya? Kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kalian punya ilmu, kata Sayyidina Ali, maka ilmu itu yang menjaga kalian semua. Sementara kalau sambian punya harta, maka sambian yang menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Jadi ilmu itu tidak perlu dijaga, justru kita yang dijaga oleh ilmu. Kita mau kemana, ilmu kita yang menjaga. Kita mau berbuat apa, ilmu kita yang menjaga. Ini loh lampunya hijau, berangkat. Ini lampunya kuning, hati-hati. Ini lampu merah, tinggalkan. Ilmu yang menjaga. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga. Semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin terjaga dengan ilmunya. Perbuatannya, amaliannya, apa yang diucapkan, semakin terjaga. Kehormatannya juga terjaga dengan ilmunya. Tapi semakin banyak orang itu punya harta, semakin sibuk dia menjaga hartanya. Semakin sibuk. Jadi biasanya kalau orang itu banyak duit, banyak uang, semakin kepikiran kalau ditinggalkan. Seperti yang kemarin sudah kita gambarkan, uangnya sudah masuk berangkas, berangkasnya dikunci, yang tahu pinnya juga hanya dirinya, itu pun dimasukkan ke dalam lemari. Lemarinya juga dikunci. Mau keluar kamar, kamarnya dikunci. Keluar rumah, rumahnya juga dikunci. Keluar halaman, pagarnya dikunci. Kuncinya sampai berapa, itu pun masih pakai sapa. Jadi tidak tenang kita meninggalkan harta. Paling-paling ya, kalaupun kita naik ke masjid, sandalnya ada di luar, itu yang paling kepikiran yang sandalnya paling bagus. Khawatir sandalnya keinjek, khawatir sandalnya kena tendang, khawatir hilang, apalagi sudah ada hujan misalkan. Atau yang punya mobil bagus ditinggal di luar, itu walaupun sholat bisa jadi kepikiran. Jangan-jangan mobilnya ada yang gores, ada yang tempat, ada yang begini. Jadi kita banyak harta, itu malah kita yang sibuk menjaga harta. Kalau ilmu, maka ilmu yang akan menjaga. Ini salah satu daripada keistimewaan. Ada lagi dalam riwayat yang lain, pernah Sayyidina Ali itu diuji. Diuji, ada orang ingin membuktikan apakah betul Sayyidina Ali itu disebut dengan pintunya ilmu. Karena Rasulullah menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun. Saya ini kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Wa man arada al-Madinah falyati min babiha. Siapa orang yang mau masuk ke kota itu ya lewatlah dari pintunya itu. Itu pernah diuji, ada 10 orang menanyakan satu pertanyaan yang sama, itu jawabannya pasti beda. Itu salah satu ujian. Diuji. Pertanyaannya satu, ya Ali ayyuhuma afdal al-ilmu wal mal? Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Jawabannya Sayyidina Ali,
Ilmu lebih baik dari harta. Alasannya apa? Kesepuluh orang itu semuanya alasannya beda. Jadi di samping yang tadi itu. Jadi antaranya, kalau orang meninggalkan ilmu, mati tidak akan pernah jadi gegeran rebutan ahli waris. Tapi justru bisa mendamaikan, merukunkan, menyatukan. Tapi kalau orang mati meninggalkan harta, harta ini berpotensi menimbulkan persoalan. Kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah, kenapa di sini salah satu misi daripada Al-Quran untuk umat manusia adalah membebaskan manusia dari kebodohan dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena dua hal yang sebelumnya ini akan dapat terjalin, itu kalau ada ilmunya. Bagaimana manusia bisa terbebas dari kesyirikan? Harus ada ilmunya. Keimanan bisa berbuah ketakwaan, itu pun juga harus ada ilmunya. Disitulah kemudian Rasulullah menyatakan al-imanu uryanun wa zinatuhu al-ilmu wa thamratuhu at-taqwa. Iman ini telanjang. Hiasan dari iman itu adalah ilmu, dan buah dari keimanan adalah ketakwaan. Orang yang sejak dilahirkan itu sudah ada imannya. Apalagi kita yang dilahirkan dari keluarga muslim misalkan, sudah ada iman yang terbawa dari kehidupannya. Bahkan dalam rahim itu sudah ada. Ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidana, ada ikrarnya. Tetapi iman yang kita bawa inherent dalam kehidupan kita itu iman yang telanjang. Kapan iman itu akan berbuah ketakwaan? Kalau iman ini sudah dihiasi dengan ilmu. Jadi ilmu ini akan menjadi penghiasnya. Orang bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan yang disatukan dengan akidah, tidak melakukan diskriminasi, mampu menjaga keutuhan, itu sudah ilmunya. Orang mampu mengembangkan keimanan juga harus ada ilmunya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, tadi nampaknya banyak persoalan yang akan ditanyakan, bisik-bisiknya, hanya saya berikan waktu masih cukup, ini ada sekitar 15 menit lebih kita bisa berdialog. Jadi tiga saja yang saya sampaikan sekarang, misi Al-Quran untuk kehidupan manusia, itu diantaranya yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan antar umat yang disatukan dengan akidah. Dan yang ketiga, membebaskan manusia dengan kebodohan dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ini salah satu di antara sekian misi Al-Quran untuk manusia. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada beberapa persoalan yang belum ditanyakan. Tadi sebelum mulai sudah banyak yang memulai bertanya. Ini bisa dilanjutkan pada saat ini. Silakan Pak Irwin dulu. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tentang dalam misalkan kita udah kata makruhan ya. Jadi kita tiap tahun atau tiap saat pengen mengulangi lagi. Yang ingin saya tanyakan keutamanya kita lebih condong untuk mengatamkan lagi atau mencoba untuk memahami, itu lebih utama mana, Ustaz? Iya. Tentunya semuanya harus dilaksanakan. Al-Quran diturunkan untuk manusia tidak lain sebagai hidayah, sebagai buku petunjuk. Yang tadi salah satu misinya sudah saya sampaikan. Tapi kapan Al-Quran bisa menjadi hidayah? Kapan? Apabila dipahami maknanya. Kapan Al-Quran dipahami maknanya? Apabila dibaca. Jadi urut-urutannya, dengan membaca kita berupaya memahami, dengan memahami kita berupaya mengamalkan. Nah, ketika ini sudah dilakukan, maka disitulah baru Al-Quran akan menjadi hidayah. Nah, bagaimana cara kita bersikap terhadap Al-Quran? Kemarin sudah saya uraikan. Inna hadzal Quran mahdubatullah faqbilu minallahi mahdubatahu mastata'tum. Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Terimalah hidangan Allah ini semampu kita. Semampu kita. Mampu gimana? Di mana kita mampunya? Bagi yang baru bisa membaca, bacalah Al-Quran. Tapi harus ada upaya bagaimana kita belajar memahami. Sebelum kita memahami, baca. Kalau bisanya baca, baca aja sudah. Dengan membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi. Kemudian bagi yang bisa memahami, lakukanlah kajian untuk memahami Al-Quran. Tetapi memahaminya kan tidak bisa lepas dari proses membacanya dulu. Baca, memahami. Nah, bagi yang sudah memahaminya, upayakan
Al-Quran menjadi warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran menjadi akhlak kita sehari-hari. Karena itulah sebetulnya akhlak Rasulullah. Ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya, apa akhlak Rasulullah? Itu Al-Quran. Ada satu riwayat, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu kan muncul kebimbangan, kegamangan di kalangan para sahabat antara percaya dan tidak Rasulullah itu wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berdiri di antara mereka dengan menyatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad itu sudah mati, tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Akhirnya ada seorang badui datang menemui Sayyidina Umar, berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, sifli khuluq Rasulullah." Wahai Sayyidina Umar, gambarkan kepada saya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak bisa berkata-kata apa-apa karena masih terharu, masih berduka dengan wafatnya Rasul. Yang ada hanya menangis, tidak mampu melukiskan dengan kata-kata. Datanglah orang itu kemudian menemui sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, walaupun asalnya hamba sahaya, dia jadi muadzin yang selalu mendampingi, mengikuti Rasulullah dalam setiap sholat. Minta kepada Bilal, gambarkan kepada saya akhlak Rasulullah. Itu kata seorang Arabi tadi, orang pedalaman. Bilal juga menangis, menangis. Akhirnya harapan satu-satunya, dia datang menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia datang kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, gambarkan kepada saya bagaimana akhlak Rasulullah." Sayyidina Ali tidak bisa berkata apa-apa dan langsung menjelaskan, malah balik bertanya, "Sifli hasanatid dunia, coba engkau gambarkan kepadaku tentang keindahan dunia." Orang Arab itu menyampaikan, "Bagaimana saya bisa menggambarkan keindahan dunia padahal dunia begitu luas? Saya tidak bisa menggambarkan keindahan dunia." Akhirnya dibalik oleh Sayyidina Ali, "Kalau engkau tidak mampu menggambarkan keindahan dunia, padahal dunia oleh Al-Quran dinyatakan lahwun wa la'ibun, sesuatu yang hanya dianggap sebagai permainan, sebagai tempat main-main, sebagai panggung sandiwara, lalu bagaimana engkau meminta saya menggambarkan akhlak Rasulullah sementara Al-Quran sudah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Akhirnya orang itu datang menemui Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah hanya mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Tidak menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kita meniru isinya, mengikuti isinya Al-Qur'an, itulah prototipe dari akhlak Rasulullah. Nah, kapan Al-Qur'an itu bisa kita amalkan? Kalau kita mengerti maknanya, mengerti isinya. Tetapi proses mengerti isinya juga harus diawali dengan membacanya. Nah, ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Dalam pengertian, ketika kita sudah hafal Al-Qur'an, apakah kita kemudian mengulanginya lagi atau memahaminya? Ya harus dilakukan kedua-duanya. Membacanya ya tetap, memahaminya tetap. Orang yang sudah hafal Al-Qur'an pun ya tidak bisa meninggalkan untuk menderes Al-Qur'an, membacanya. Orang yang sudah mengkaji tafsirnya pun tidak meninggalkan tilawahnya. Karena Al-Qur'an itu dengan membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Tetapi bagi yang mampu lebih dari situ, membacanya juga mengangen-angen maknanya, ada tetebur bima'ani, lain lagi sudah. Kalau membaca hanya bisa begitu membaca saja, tidak ada inspirasi yang ditawarkan Al-Quran pada dirinya, kecuali dia akan mendapatkan keindahan dengan membacanya, akan mendapatkan kesejukan hati dengan membacanya, mendapatkan ketenangan dengan membacanya. Ini tidak bisa dipungkiri, siapapun akan mengalami hal yang semacam ini dengan kedahsyatan, kemujizatan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi tidak ada orang itu yang bosan mendengarkan Al-Quran, walaupun ya itu-itu saja, ya, seperti kita gambarkan kemarin, dari dulu sampai akhir zaman nanti akan tetap indah Al-Quran itu didengarkan. Akan terasa menyejukkan, mendamaikan. Orang yang bingung, sibuk, pusing pikirannya kemana, baca Al-Quran, ada ketenangan di situ. Apalagi orang yang mampu memahaminya. Nah, ketika sudah mampu memahaminya, disitulah kemudian harus ada ikhtiar bagaimana kita mengamalkan isinya. Jadi yang sudah khatam Al-Quran, tingkatkan dengan berupaya memahami, tapi bukan meninggalkan membacanya. Jadi para sahabat dulu itu diceritakan, ada yang khatam Al-Quran
tiga hari sekali, bahkan ada yang setiap hari khatam Al-Qur'an, ada yang seminggu sekali khatam Al-Qur'an, sampai kemudian kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu memakruhkan apabila dalam satu bulan kita tidak khatam Al-Qur'an. Jadi yang melakukan itu bukan berarti mereka itu orang yang tidak memahami, mengkaji maknanya, kedua mengkaji tafsirnya, mempelajari maknanya, tapi tidak meninggalkan aspek tilawahnya, aspek membacanya. Jadi itu tetap dibaca, tetap dilaksanakan, tetap diulang, tetap dilantunkan di mana-mana bacaan-bacaan Al-Qur'an itu, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di rumah-rumah kita. Jadi hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an, karena ini akan menjadi penerang, akan menjadi lampu di rumah kita, dan nanti sekaligus juga akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Ini keutamaan orang membaca Al-Qur'an. Lah, yang sudah hatam bagaimana tadi? Ya tetap membacanya, tetapi harus ada peningkatan untuk melakukan kajian-kajian daripada isi Al-Qur'an sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi pas harus diupayakan, karena tidak mungkin Al-Qur'an bisa diamalkan tanpa dipahami maknanya, dan tidak mungkin dipahami maknanya kecuali kita melantunkan dan membaca lafaz-lafaznya, matadabburnya. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, harus dilaksanakan semuanya. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Mencobalah belajar, kalau memang belum ada kesempatan yang seperti ini, misalkan belajar mandiri bagaimana, minimal membaca dulu. Tetapi kemarin sudah saya berikan batasan, jangan menjadikan kesimpulan dari apa yang kita baca pada persoalan akidah, persoalan hukum yang kita tidak tahu bagaimana maksudnya. Tapi kalau sekedar di situ ada masalah akhlak, masalah muasyarah, kan bisa langsung kita pahami, kita dalami itu kandungannya, isinya. Kalau muskil, baru kemudian kita tanya kepada orang-orang yang ahli ilmu yang bisa menggambarkan. Saya kira itu. Silakan pertanyaan berikutnya dari Bapak, dari Ibu. Ya, silakan dari sini dulu, terus kemudian terakhir nanti dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa prioritas ilmu yang dipelajari, ilmu agama, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mungkin banyak di antara kita yang dari kalangan umum ya, mempelajari ilmu umum, misalnya kedokteran, yeah, teknik, atau mungkin juga ilmu sosial. Yeah. Jadi saya melihat orang-orang yang dari pesantren, misalnya dari pagi sampai malam itu selalu belajar ilmu agama. Saya membayangkan barangkali nanti pembalasannya adalah mendapatkan surga pada level yang sangat tinggi. Sementara orang yang di kalangan umum, karena waktu untuk belajar ilmu agamanya lebih sedikit, jadi pemahaman Islamnya bisa jadi lebih kurang. Apakah orang-orang yang di latar belakang umum bisa pula meraih derajat yang tinggi sebagaimana orang-orang yang di latar belakang pesantren atau sekolah-sekolah Islam lainnya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang perlu saya tegaskan di sini, ilmu itu semuanya ilmu Allah. Kalau Al-Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu, itu mengklasifikasinya hanya pada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Memang dari segi klasifikasi itu ada ilmu yang terkait dengan persoalan dunia, ada ilmu yang terkait dengan persoalan akhirat. Klasifikasi. Karena kalau di Indonesia itu kan lagi getol-getolnya bagaimana kita lepas dari dikotomi ilmu pengetahuan. Karena mohon maaf, dikotomi ilmu pengetahuan itu termasuk warisan ini, warisannya Belanda ini ketika menjajah Indonesia dulu, melakukan politik adu domba ya, divide et impera itu. Jadi akhirnya ilmu itu menjadi terpisah. Yang belajar agama di sana, yang belajar umum di sini. Padahal seharusnya tidak ada pemisahan dari ilmu pengetahuan. Semua ilmu itu adalah ilmu dari Allah, cuma memang klasifikasi itu ada. Ini klasifikasi ilmu agama, klasifikasi ilmu umum. Nah, di sini ada dua, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang wajib diketahui yang terkait dengan amal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya. Tadi kriterianya sudah saya sampaikan, maka na'amaluhu 'alaika fardun fa tulabu 'ilmihi 'alaika fardun. Yang amalnya wajib berarti mencari ilmunya hukumnya wajib. Kalau amalnya tidak wajib, mencari ilmunya tidak wajib. Nah, sekarang
ilmu-ilmu teknik, kimia macam-macam, itu suatu saat kan juga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Di situ masuk pada kategori fardu kifayah, karena tidak harus semua orang paham itu, cukup orang per orang. Tapi yang menjadi inti pertanyaan tadi, apakah orang yang menekuni ini bisa memiliki derajat yang sama? Ini tergantung dari endingnya. Karena kalau kita lihat, yang dipuji dalam Al-Quran itu tidak sekedar orang yang punya ilmu, tapi anak ulama. Ulama tidak sekedar orang yang punya ilmu. Ulama itu adalah kriterianya orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah. Jadi ada dua prasyarat. Yang pertama dia harus punya ilmu, yang kedua ilmunya menjadikan ia takut kepada Allah. Orang yang punya ilmu tetapi ilmu yang dimiliki tidak menjadikan takut kepada Allah, itu bukan ulama. Ya dia mungkin cendekiawan, intelektual, fakofi dan sebagainya. Perasaan ulama, orang punya ilmu dengan ilmunya takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu merasa takut kepada Allah, ya apalagi tidak masuk ke kriteria ulama. Karena orang yang tidak punya ilmu walaupun merasa takut kepada Allah, belum tentu takutnya itu benar. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, ada ilustrasi itu dalam sebuah hadis bahwa naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, itu ada sebab urutnya. Ada setan. Jadi bagi setan, orang alim yang sedang tidur itu lebih berat, lebih ditakuti bagi setan daripada orang bodoh yang beribadah. Ini ada orang bodoh sedang beribadah, mau digoda oleh setan, tapi setan takut karena di situ ada orang alim yang sedang tidur. Nah, kenapa? Sekarang kalau orang bodoh ini digoda, sekali aja udah ikut amblas. Tapi kalau saya tidak hati-hati, nanti orang alim itu yang tidur itu bangun, dia membenarkan ibadahnya orang yang bodoh, akhirnya yang bodoh menjadi ngerti, tambah susah juga ini yang mau digoda berikutnya. Jadi hanya setan itu lebih takut sama orang alim yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang ibadah. Kenapa? Tidurnya orang alim bisa berniat, bisa menjadi ibadah. Tidurnya biar nanti haji, biar nanti bisa kerja, biar nanti bisa istirahat, biar tidurnya menjadi ibadah. Tapi walaupun tidur ibadah, jangan tidur terus gitu ya. Walaupun tidur ibadah, lagi tidur. Karena tidurnya ibadah, jadi ngaji sambil tidur. Jadi, nah, sementara yang orang bodoh itu beramal, itu belum tentu benar. Nah, tentang proses ulama tadi, ini ada beberapa ulama-ulama kontemporer ya, seperti Rasyid Ridha, itu membagi orang proses menuju ulama itu ada dua. Yang pertama, ya'riful muqawwin qabla al-muqawwanat. Yang kedua, ya'riful muqawwal awil aqwan qabla al-muqawwin. Jadi proses menuju ulama yang pertama adalah mengenal Allah sebelum mengenal ciptaannya. Memahami Allah sebelum memahami ciptaannya. Ini yang terjadi di pesantren-pesantren melalui proses kajian teologi secara doktrinal. Jadi orang-orang di pesantren yang sampean sebutkan tadi itu, proses menemukan Tuhan itu diperkenalkan Tuhan dulu sebelum memahami ciptaannya. Artinya proses keimanan dulu yang ditumbuhkan, keyakinan dulu bahwa Allah pasti begini, pasti begini, pasti begini. Diperkenalkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil misalkan. Diperkenalkan dulu, sampai kemudian dia punya kesimpulan kalau Allah pasti begini, pasti begini, pasti begini. Keimanannya matang dulu, mantap dulu sebelum dia melakukan penelitian lapang. Tetapi ada proses menuju ulama. Itu adalah ya'riful aqwal awil muqawwalat qabla al-muqawwin. Dia kenal dulu pada ciptaan Allah, baru kemudian menemukan Allah. Ini juga bisa jadi ulama. Makanya Rasyid Ridha itu mengatakan bahwa ulama ini tidak harus ahli agama. Untuk menjadi ulama itu, orang yang ahli teknik, yang dengan keahliannya bisa takut kepada Allah, itu juga ulama. Bahkan itu menyebutkan dalam contoh ekstrim